Akibat penanganan pemerintah lamban, warga Talang Banjar berinisiatif menutup lubang jalan secara swadaya. Warga khawatir lubang jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Warga Kelurahan Talang Banjar, Kota Jambi menambal sejumlah lubang di Jalan Kolonel Pol M. Taher dengan semen secara swadaya. Hal ini dilakukan karena lubang kerap membuat kecelakaan lalu lintas. Sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka-luka karena terjatuh. Ketua Forum RT Sekelurahan Talang Banjar, Ariwanto, mengatakan sangat berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan beberapa lubang yang masih terlihat di kawasan Talang Banjar. Warga merasa khawatir akan terjadinya laka lantas yang diakibatkan lubang tersebut. Kami sangat mengharapkan kepada pihak PU Provinsi Jambi untuk segera memperbaiki jalan yang berada di Jalan Kolonel Muhammad Taher yang ada 3 lubang untuk dapat segera diperbaiki karena khawatir untuk menimbulkan kecelakaan bagi pengendara yang ada di Jalan Kompol Muhammad Taher. Informasinya ada satu lubang yang dibagusi sama warga. Informasinya ada satu lubang yang diperbaiki oleh warga Kelurahan Talang Banjar. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.